Kelihatan bulunya kusut, perutnya kempes karena ngengek terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tingkel. Siang ini Mak Miu mau ngabarin kondisi Asep ya teman-teman. Padahal kemarin itu alhamdulillah sudah membaik kesehatannya, pupnya juga udah keras. Terus siang ini tadi pupnya itu bener-bener cair teman-teman. Jadi makanan basah yang dicairkan gitu loh pupnya. Jadi Asep ini belum fit banget, makanya ini Mak Mio kurung ya. Ini masih matanya masih sayung luyuk. Dia itu pengen keluar terus teman-teman. Enggak Mak Mio izinin. Mungkin kecapean kemarin waktu Mak Mio sama ayah tinggal nganter si Tom sama Tarci waktu lomba kemarin, mungkin pecicilan sama si Pejo ya. Badannya menyusut banget teman-teman, kelihatan banget. Perutnya kan tadinya gindul-gindul kayak si Tom. Imunnya Asep memang jelek banget teman-teman. Kalau kayak gini mungkin nanti bisa ditunda dulu untuk vaksinnya ya. Atau Mak Miu nanti konsultasi dulu lah ke dokter ini. Kalau keadaannya Asep kok menurun gini. Untuk Mak Ami tetap lahap teman-teman, tapi pupnya itu loh. Ini si Bejonya ini nungguin terus. Kalau si Bejo alhamdulillah sehat, baik. Kalau malam juga tak suruh nemenin kok teman-teman. Ini lihat, ada kotorannya ini. Ada kotorannya itu loh. Kemarin si Asep nyalip si ini. Si Bejo, sekarang Bejonya nyalip. Bejo. Asep sakit loh, gak sembuh-sembuh. Mbok gelut-gelut ya. Kayak gini teman-teman kondisinya Asep. Tapi dia itu mau lari terus ini bawaannya. Bejonya juga setia selalu nemenin Asep. Itu lele. Enggak demam sebenarnya. Apa mungkin karena pengaruh cuaca ya? Padahal ya loh, sama ayah dimasukkan di garasi loh biar hangat, lebih hangat gitu. Aku pengen lari terus itu. Kalau dielus-elus gitu malah ini teman-teman. Ini si Bejo ini yang malah mapan. Padahal Asepnya dari bayi Mak Miu elus-elus gini loh. Bejo ini malah sing suka di gini-gini ini. Kalau si Asep masih suka berontak si Asepnya. Itu lele. Tuh kan, si Bejonya malah ngajak main-main. Kalau si Asep di gini-giniin tuh malah gak mau. Harusnya kamu kemarin yang ikut lomba ya. Kan nanti stres ini. Apa, maknya gak bawa ya? Mau senek ke papi ya? Lele luyup, mungkin badannya itu gak enak ini. Kabelnya kok mesti mbok cokot toh, tak cepet. Terus yang sakit ini siapa coba? Kok kasurnya malah dipakai si Bejo? Kalau Bejo itu sakit gitu ya teman-teman, dia malah anteng loh, dia ngerti banget, malah kayak nyaman loh bubuk dek sini. Kalau si Asep meskipun di kandang, Mak Miu kasih kasur ini, dia malah bubukan di itu, di alasnya yang karet itu. Bejo ya. Cuma makmu tuh di Mimi itu. Di Asep itu mintanya dilepas. Kalau dilepas gini anteng. Kalau di dalam kandang si Asep teriak-teriak terus.
ini Pak Lurahnya. Langsung becocong dawa Pak Lurah. Bu Suti. Ini pendekar. Pendekarnya Mak Miu, pendek cikle mekar nih, jagoan dek rumah. Jadi gini, lagi fokus ngurusin si Asep lagi teman-teman. Ditinggal gitu. Kemarin tuh sudah alhamdulillah Asep sembuh. Pupnya udah bagusan lagi gitu. Samanya itu dikasih Gueni strap itu ya. Kalau matanya tetap dikasih. Ini kan udah enggak apa ya? Enggak berepes, tapi matanya itu kayak sayu, udah dasarnya anak ini sipit terus sakit. Jadi ya jadi kayak gini teman-teman. Padahal mamanya matanya lebar loh ya. Kok si Asepnya matanya sipit loh. Osin, Osinnya tetap sayang sama si Encep. Kita lihat. Kelihatan banget bebenya turun teman-teman. Mak Miu pegang itu beda. Biasanya kan cemamel gitu ya. Ini enggak. Ini kayak kelihatan lemes, kendor gitu. Udah jangan dulu, jangan digelut dulu. Asepnya lagi enggak enak badan. Ya, sini. Kamu sini. Dibejon jane yo rusuh kok. Jo. Ini siapa tau pecicilan yang dhuwur iku. Lagi mimi ini teman-teman. Biar enggak apa-apa lagi nenen si induknya. Iya Tojo, saudaramu kok sakit-sakitan ini Tojo. Itu enggak nih, coba geluti terus ya. Kalau lagi sakit kelihatan banget bulunya kusut gitu ya teman-teman. Iya tahu anak lanang. Nah, karena di sini teman-teman di tempatnya Mak Miu ini panas, panas gitu tapi berangin. Habis itu kalau pagi itu kadang-kadang pedut. Itu teman-teman terus dingin tuh lagi minta nenen mamanya. Ini bubuk kamu bubuk ya jauh silin Asep ya. Kelihatan bulunya kusut, perutnya kempes karena ngengek terus. Siapa Asep? Kemana Sep? Asep kesini aja. Sini ya Sep, sini. Bubuk sini loh. Sini nak, sini nak. Ini becong rusol ya, becong. Sini. Tuh kan, kalau nggak mau loh. Tuh, kelihatan banget teman-teman tuh. Perutnya nggak. Nggak. Kelihatan kalau anak ini nggak fit. Kurung lagi ya. Ya. Saya enggak mau bubuk di sini. Kamu dikurung lagi sama Mak ben istirahat. Mulai ndek luar kamu mesti pecicilan sama Bejo. Enggak ngerti sing ngopeni mesti panik. Nah, lek wis bingung enak arep ngalih. Lek dikandani ke dirungok niki. Sayu tep tep lekas gede kok tuh gondol apa ini sih tak ini kakan pola malah di gondol yang gede-gede kepo. Anak itu jangan lucu banget gondol apa gondol
mbok gondole nggih opo ngono lho. Heh. Jo. Ganggu masmu turu. Usil lah si Bejo. Asep mau kemana, Sep? Gitu. Suti usil. Kaya gak sakit eh. Memang harus istirahat. Ayo istirahat dulu. Ya udah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video hari ini. Mamiu ngabarin untuk kesehatannya Asep drop lagi. Mohon doanya semoga si Asep cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ayo, Asep pulang. Asep balik lagi. Ini ben dolanan dhewe iki. Ya, Asep. Si Asepnya lemes terus. Namanya Asep, minta diganti nama Slamet. Bejo Slamet, Slamet Bejo. Gandengane mosok ngono, Asep. Tapi masih mau minum, jadi insya Allah nggak sampai dehidrasi ya teman-teman. Soalnya maamnya juga ayah kasih yang wet food. Mungkin kecapean main aja sih Asep. Nah sembuh Sep. Pupnya masih cair terus itu. Nah sembuh ya Sep.